but now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Andri Vlog, teman-teman. Hari ini Bang Andri Vlog senang banget bisa nyapa teman-teman di rumah lagi. Tentunya hari ini gue bikin umpan yang pastinya beda setiap videonya. Nah, di sini gue punya umpan jempol pandan wanginya dengan perangsang abah yang warnanya kuning, teman-teman. Bahwasannya di pasaran ada perangsang abah kuning dan putih. Tapi di video kali ini gue akan menggunakan perangsang abah. Perangsang ikan yang berwarna kuning ini, teman-teman. Tentunya ini umpan dadakan yang pastinya simple buat teman-teman coba. Nah, ikutin terus gimana caranya gue ngeracik umpan ini yang pastinya rekomendasi banget buat teman-teman coba. Jangan di skip, check it out. Oke, langsung aja ke tahapannya. Ya, tentunya kalau teman-teman mau menggunakan umpan jempol, teman-teman harus mastiin dulu umpan jempolnya mateng. Nah, caranya gimana? Kita langsung sedu aja dengan air panas, teman-teman. Gue mau ambil dulu air panasnya. Nah, ini gue udah nyiapin air panasnya, teman-teman. Mau kita sedu dulu umpan jempol ini. Langsung aja ya. Nah, ini umpan jempolnya udah kita keluarin semua, mau kita pakai semua, teman-teman. Oke, seperti ini udah semua umpan jempol masuk, kita kasih kayak orang ngaduk nih, kayak tukang bangunan ngaduk. Nah, di sini perangsangnya kita mau keluarin dulu, teman-teman. Nah, ini perangsangnya bisa dicek, bisa dilihat nih. Ini gue taruh di lubang yang tengah. Oke, bisa kelihatan ya. Perangsang abahnya gue taruh di tengah. Tujuannya kenapa, teman-teman? Nantinya mau gue seduh bareng sama umpan jempolnya nih, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi si perangsang abahnya ikut dipanasin kayak gitu. Nah, nanti kan tuh bisa kelihatan tuh dia agak lumer-lumer gitu. Nah, ini bisa kelihatan udah ada mulai ada perubahan tuh dari perangsang abahnya tuh lumer, mencair ya. Yang tadinya agak kaku, agak beku, sekarang mencair tuh, udah bisa jadi minyak beneran tuh. Karena dia kalau nggak salah mentega ya. Kalau nggak salah perangsang abah tuh mentega, jadi gue sengaja siram pakai air panas bareng sama umpan jempol supaya dia mencair, nantinya aromanya keluar, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, kita aduk, kalau kurang kita tambahin air panas lagi. Nah, kayak gitu, dikit-dikit aja nggak apa-apa, teman-teman, kalau takut kebanyakan. Sambil kita aduk-aduk kecil, kurang tambahin lagi, kayak gitu ya. Oke, kita pastiin dulu semuanya benar-benar kena keseduh. Nggak ada yang sampai nggak keseduh gitu. Kita pastiin dulu semuanya keseduh, umpan jempolnya. Nah, ini bisa kelihatan, teman-teman, ya. Tuh, udah bisa kelihatan ya. Kalau kurang tambahin sedikit aja. Nah, kayak gitu. Kita aduk lagi. Udah tinggal kita ratain, karena tadi udah kita pastiin semuanya tersiram, keseduh gitu ya. Tuh, nah, ini cantik nih, udah kalis banget tuh, udah kelihatan bentuknya ya. Ini cantik banget nih, teman-teman. Oke, langsung aja ke tahap selanjutnya, mau kita singkirin dulu nih jok supaya tempat sebelahnya bisa ditempatin. Ada kelihatan barusan gue udah ngaduk umpan jempol sama perangsang abahnya nih, teman-teman. Nah, untuk tahapan selanjutnya di sini gue mau pakai
2 butir kuning telur asin. Kuningnya aja nih teman-teman bisa dicek. Ini gua mau pakai telur asin kuningnya aja. Oh, cantik nih. Telur asinnya cantik nih. Mantap. Gua suka. Oke, kita udah dapetin ayam buat buang. Kita nggak pakai putihnya dulu ini. Nah, udah dapet. Satu kuning telur asin. Nah, ini satu lagi, teman-teman. Nah, ini kuning asin kedua. Oke, cantik. Ya, teman-teman lihat ya, sama-sama tahu. Ini kuning asinnya cakep banget ya teman-teman. Oke, 2 kuning telur asin masuk. Selanjutnya mau kita halusin kuning telur asin teman-teman. Untuk kita biar nggak mempersingkat waktu aja. Nah ini gue pakai sambel. Untuk penggunaannya ini penting teman-teman ya, infonya. Jangan gunakan minyak dan airnya. Jadi kita gunakan dagingnya aja. Nah ini kita mau buka dulu. Ini teman-teman buka sedikit aja kayak gini, lalu dibuang airnya gitu ya. Gua ambil wadah dulu. Oke, ini barusan udah gua peres-peres sekuat tenaga nih untuk kita buang air sama minyaknya. Nah ini udah pasti kering teman-teman. Nah, caranya digencet aja. Nah ini kita keluarin dulu amisannya. Oke, amisan semua masuk teman-teman. Selanjutnya mau kita halusin bareng sama si kuning telur asin ini nih. Nah ini ya, ini mau kita halusin bareng sama kuning telur asin. Oke, kalau udah dirasa udah pulen menyatu nih teman-teman, udah bisa kelihatan ya. Tadi kuning telur asin sama sambalnya kita halusin bareng. Nah, ini langsung aja kita gabung kayak gini nih teman-teman. Nah, kita gabung kayak gini ya, bisa kelihatan ya. Nah ini penting buat teman-teman, sebetulnya kalau umpan dadakan ataupun umpan kalau diaduk, makin diaduk tuh makin cakep ya. Jadi jangan pernah takut buat ngaduk lebih lama. Nah ini udah bisa kelihatan nih teman-teman teksturnya. Oke, mantap banget nih. Ini langsung kita cocol pakai kroto aja, mantep nih kayaknya. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin video gue dari awal sampai selesai. Ini umpannya bagus banget. Tadi makan ikan goblok. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap di channel Bang Andri Vlog. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Check it out.